Sekarang kita sudah menang, tidak ada pilihan raya lagi. Segala donation wang tidak boleh diterima oleh mana-mana pihak dan mana-mana parti. Melainkan dengan diketahui dan diizinkan oleh kabinet sendiri. Ini tidak lagi kita perlu kepada wang. Kadang-kadang ada orang ramai yang ingin memberi hadiah. Hadiah yang boleh diberi kepada anggota kerajaan terhad kepada mungkin makanan atau bunga, tetapi tidak dalam barangan-barangan yang bernilai. Ini kita nak tentu daripada awal tidak ada sebarang unsur korupsi dalam kerajaan.